Untuk anak-anak orang tua kakek nenek hantu bangkit di luar sana lah, loko kahwin, jangan kau selingkuh. Ini tidak, dia justru selingkuh sama mertua. Nak ikut macam cerita filem NTR tu, nak ikut manhua Korea. Luar biasa. Nanti kalau ketahuan barulah menangis. Berdosal. Salahkan pemerintah. Pemerintah lagi kau salahkan. Cobalah salahkan orang lain, bah. Cukup-cukuplah. Cuba aku fikir. Kau fikir betul-betul. Cuba pasti tandas tupas berak. Kau berteran sekali yang merenuh. Berfilosofi kau di situ. Seperti kata filosof ni, beraklah sambil merenuh. Jack Ma. Tentang bahayanya selingkuh. Inilah alasan aku tak suka lihat genre NTR tu. Serius, dalam tahun 2022 ini banyak kasus selingkuh dan banyak aku bahas di video sebelumnya. Ini membuktikan bahawa kalau kau cari bini atau laki jangan sembarangan. Jangan asal muka cantik atau ganteng. Atau kalau perdia besar, bisa goyang sampai roboh kasur. Lalu aku jatuh cinta. Tidak, tapi benar-benar carilah yang cinta dengan kau.